Oke, kita tes untuk bola disco LED penggunaan 220 volt, tinggal salah aja ya. Di sini ada menu up down sama enter. Kita tekan menu A001 itu untuk penggunaan GMX mixer. Kemudian kita tekan menu di sini ada A1, enter. Ini untuk cahaya warna merah sama warna kuning. Kemudian kita tekan lagi A2, ini hijau sama putih. Kemudian kita tekan menu lagi A3, itu biru sama pink. Kemudian kita tekan lagi di sini ada A4. A4 itu untuk pergantian warna ya, nanti dia berubah biru, kemudian merah lagi ya, jadi dia ganti-ganti warna langsung ya. Nah, kecepatannya bisa diatur, di sini ada up sama down, jadi cepat lambatnya bisa diatur untuk pergantiannya ya. Kemudian kita tekan menu lagi, ini ada A5 dengan percampuran ya. Nah, ini campur-campur. Kemudian A6 juga campuran untuk mode fed. Jangan lupa di enter ya, ketika di enter, ketika listrik padam dia akan masuk ke settingan terakhir. Kemudian kita tekan menu lagi, di sini ada strobo atau kedip-kedip. Kita tekan menu lagi, di sini ada musik S1. Jadi kalau ada suara atau beat tempo dia akan melakukan strobe. Kita tekan menu lagi, di sini ada S2. Kalau S2 kalau ada suara dia ganti warna gitu ya. Kemudian sudah di situ aja. Jadi ada beberapa menu, kita tinggal pilih dulu menu yang mau ditampilkan. Kemudian kita tekan enter. Ketika listrik padam, coba matiin Gus. Kemudian dinyalain, dia akan masuk ke settingan terakhir. Tadi kan di A6, maka dimasuk di A6 atau pergantian warna.